Okay, welcome back to my channel. Kali ini kita akan bahas sang motor legenda yaitu Yamaha RX King yang dijual di dealer Yamaha. Dilansir dari majalah Motor Plus. Bikin ngiler, puluhan koleksi Yamaha RX King dari tahun 1983 dijual main dealer Yamaha. Ada dealer Yamaha yang bersih-bersih puluhan Yamaha RX King yang siap dijual. Harga Yamaha RX King yang dijual itu dibuka dari harga 15 jutaan. Harga tertinggi Yamaha RX King itu 30 jutaan. Kabarnya sih ada puluhan Yamaha RX King yang siap dijual oleh dealer tersebut. Ada sekitar 20-an unit, jelas Fahrizal Hamri dari main dealer Yamaha untuk Sumatera Utara. Yamaha RX King generasi pertama diproduksi di tahun 1983. Dulu Yamaha melakukan riset yang dipimpin langsung tim Yamaha Jepang. Hasilnya, muncul RX King 1983. Generasi terakhir Yamaha RX King diproduksi tahun 2007. Paling bagus harganya yang special edition, kata Rizal, panggilan keren Fahrizal Hamri. Yang special edition sempat ditawar harganya 2 unit 50 juta, kata Rizal. Alpha Scorpi, AS, sendiri punya komunitas karyawan AS yang doyan Yamaha RX King. Nama komunitasnya Alpha Scorpi Internal Club, ASIC. ASIC sudah terdaftar di Pengprov Ikatan Motor Indonesia, IMI, Sumut. Yamaha RX King generasi pertama, disebut dengan RX Cobra. Mesin 2 RX King Cobra ini masih rakitan Jepang dengan kode Y1-Y2. Rangkanya sudah bikinan Indonesia. Generasi kedua RX King baru muncul pada tahun 1996 dan memiliki nama RX King Master. Perbedaan dari generasi pertama tidak banyak, cuma lampu dan speedometer serta stripping. Yamaha kemudian meluncurkan New RX King pada tahun 2007, yang menjadi generasi terakhir keluarga motor jambret. Saat itu, RX King sudah dibekali dengan catalytic converter supaya emisi dari knalpot bisa ditekan. Generasi terakhir yang memiliki lampu bulat ini, terakhir masuk produksi tahun 2009. Yamaha RX King kini justru jadi incaran kolektor, karena harganya yang melonjak drastis usai berhenti produksi. Semoga bermanfaat. Kalau ini dirasa bermanfaat jangan lupa like subscribe-nya. Share juga boleh serta aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan saat ada video baru. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam satu aktif.